guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi di channel ini. Salah satu motor unik yang pernah beredar di Indonesia adalah Suzuki GT125 dan GT185 Twin. Jagoan ngebut pada era 1970-an ini, 1970-an maksudnya, 70-an lah, tampil nyentrik dengan knalpot double alias ganda. Berikut adalah speknya dan keunikannya. Suzuki GT125 dan GT185 Twin sebenarnya hanya dua dari banyak variasi seri Suzuki GT ya guys. Variasi tersebut diantaranya adalah ada GT125, GT185, ada juga GT250 untuk versi 2,5-nya ya guys. Dan ada juga ya banyaklah GT-GT yang lain lah pokoknya. Angka yang tertera di belakangnya ini pada seri tersebut mengacu pada kapasitas atau cc mesinnya ya guys ya. Jadi kalau misalkan GT100 itu berarti 1cc, jadi GT125 itu berarti 125cc ya, dan seterusnya lah ya, seperti itu. Namun dari banyak seri yang hadir di Indonesia, GT125 dan GT185 termasuk yang banyak dijumpai. Seri GT yang kompak mengusung mesin 2 tak itu sama-sama memiliki berpendingin udara dengan corong yang mengarah ke sirip blok guys. Kesamaan keduanya ini juga ditunjukkan dengan sama-sama mengusung sistem pelumasan CCI khas motor 2 tak Suzuki. Motor 2 tak Suzuki ini punya tampilan serba membulat, mirip nenek moyang atau sesepuh Yamaha RX King. Tahu nggak motornya? Yaitu RX100. Ini mirip lah sama RX100 ya. Namun yang menarik, motor 2 tak berkubikasi 124cc ini punya mesin 2 silinder guys. Ngeri nggak? Ini mesinnya 2 silinder loh. Jangan main-main loh. Biar nggak berlama-lama, yuk langsung aja kenalan sama Suzuki GT125 yang meluncur tahun 1974 silam. Kalau dilihat dari depan, Suzuki GT125 dan Yamaha RX100 punya kemiripan dari desain lampunya yang sama-sama membulat. Geser ke samping, mulai dari desain tangki, terus panel tutup aki, sampai jok, GT125 dan RX100 bisa dibilang identik, sama. Yang menarik dari Suzuki GT125 ini adalah mesinnya yang memiliki 2 silinder ala motor 250cc ke atas guys. Agak unik sih ya, cuma 125cc tapi 2 silinder nih, ini unik nih. Untuk spesifikasinya, motor ini menggendong mesin 2 tak 124cc, 2 silinder paralel berpendingin udara. Jadi, mesin tersebut diklaim mampu mengeluarkan tenaga 15,7 dk di 9500 rpm dengan torsi puncaknya itu 20,7 Nm di 8000 rpm yang disalurkan ke roda melalui gearbox manual 5 percepatan. Untuk kaki-kakinya, suspensi depannya memakai teleskopik dan belakangnya udah dual shock breaker. Ya, bukan udah sih, emang dual shock breaker. Ya, khas motor-motor lama lah. Untuk peleknya, ini pakai model jari-jari ya guys ya. Dengan ukurannya 18 inch. Ini 18 inch, agak unik juga 18 inch ya. Yang dibalut ban berukuran 275/18 depan dan 300/18 di belakang. Untuk pengeremannya, bagian depannya sudah pakai model cakram, sementara di bagian belakang masih tromol. Nah, untuk bobot motornya juga, motor ini tuh cuman 115 kilo. Diklaim ini cocoklah untuk kendaraan sport maupun di jalan raya pada zamannya, ini masih oke lah guys ya. Nah, terakhir deh kita ngomongin harga ya guys. Jadi, untuk harga baru si Suzuki GT125 ini pada tahun 80-an lah guys ya. Jadi pada tahun itu motor ini tuh dipasarkan itu di angka 185.000 yen atau kalau kita rupiahin ini setara 21 jutaan guys. Kalau ngitungnya sekarang sih.
Oke lah guys, jadi mungkin segitu aja dulu videonya untuk kali ini, dan terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa di subscribe, dan see you di next video. Bye bye, thank you for watching, ciao. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares. Unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head.